Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Redmi kini melancarkan telefon pintar terbaru dengan penawaran asas iaitu Redmi 8. Ia dilengkapi skrin 6.22 inci, dijana chip Snapdragon 439, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang 12MP bersama sensor depth, kamera swafoto 8MP dan bateri sebesar 5000mAh. Setakat ini, ia hanya dilancarkan untuk pasaran India sahaja. Realme X2 Pro dijangka akan dilancarkan pada 15 Oktober ini. Peranti ini dijana chip Snapdragon 855 Plus menggunakan sistem quad kamera dan kemampuan zoom sehingga 20 kali. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran harga untuk peranti berkenaan. Selain itu, Sharp turut hadir dengan penawaran telefon pintar yang dinamakan Sharp S7. Ia dikuasakan chip Snapdragon 630, memori 3GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 4000mAh. Peranti ini juga hadir dengan teknologi penjimatan skrin yang mampu membuatkan bateri tahan lebih lama. Di Jepun, ia dijangka akan mula dijual pada Disember kelak. Seterusnya, Google memperkenalkan penawaran mod gelap pada kedai aplikasi Google Play Store. Namun, tema ini hanya boleh diaktifkan pada peranti yang menjalankan Android 10 serta beberapa peranti Android 9 Pie. Selain Play Store, tema ini juga boleh didapati pada aplikasi YouTube dan Instagram untuk peranti Android. Akhir sekali, laman web Utusan Malaysia dan Cosmo kini tidak lagi boleh diakses. Kedua-dua portal ini dilihat tidak berfungsi selepas mengumumkan perhentian operasi selepas memfailkan pengisytiharan Muflis semalam. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.